saat ini saya berada di Hipodromo della Zarzuela, Madrid. Tempat ini adalah tempat pacuan kuda. Dan selama setahun hanya dibuka 2 kali. Ini semacam open house. Mereka membuka tempat ini untuk publik. Dan saya sebagai duta besar diundang bersama keluarga dan diberikan tempat di bagian VIP. Tempat ini selain tempat pacuan kuda terluas, terbaik di kota Madrid, milik pemerintah Madrid, juga di tempat ini ada sekolah pacuan kuda atau sekolah berkuda mulai usia dini maupun untuk orang dewasa. Nah, tempat ini juga untuk hari-hari libur ada tempat bermain anak-anak. Tempat juga anak-anak untuk bagaimana agar dia menyukai kuda. Ada kuda poni namanya, kuda yang kecil bisa dinaikin anak-anak dan untuk naiknya harus beli tiket. Nah, tempat ini sangat menarik karena ini sebetulnya warisan dari zaman kerajaan dulu. Kalau kita lihat di seberang sana masih ada istana raja dan sekarang digunakan sebagai museum. Karena itu tempat ini sangat menarik bagi mereka yang suka olahraga berkuda. Tempat ini sangat luas, bertempat di kota Madrid, sehingga udaranya juga sangat nyaman dan tidak jauh bagi masyarakat yang tinggal di kota Madrid. Pada saatnya nanti saya berharap saudara beserta keluarga juga sempat melihat atau mampir ke tempat ini. Thank you.